ada apa jangan mati. Betul, betul. Daripada kita ngontrak bayar. Masyarakat sudah dengar, polisi juga biar dengar, biar ada saksi. Kalau di sana cuma nonton, gue berdua yang lain nggak dengar. Nggak ada saksi. Di sini aja ketemunya udah malam. Di Lenong sini udah tengah-tengah. Iya, malam. Benar, udah. Udah ngapain. Pokoknya ini gue udah pulang sendiri. Panggil Angkasa Pura suruh adepin nih masyarakat Rawa Burung menuntut haknya. Panggil bukannya menghadapkan masyarakat sama aparat-aparat. Betul. Ngapain kita mau begini-begini? Betul. Bodoh kalau kayak begini bodoh. Angkasa Pura panggil tuh apa sih yang mau dimediasikan? Betul Pak Lurah, betul. Udah. Bodoh ini. Betul. Rakyat belum pernah makan nih, Ra. Belum pernah makan nih rakyat nih. Ya orang kemarin nggak langsung dicaci. Itu mau dari jaga. Enggak. Ah, udah enggak bisa. Sudah 9 bulan kita berjalan, lalu kemudian pada hari ini keputusannya sangat tidak berpihak terhadap kita. Untuk itu, kita meminta kepada Angkasa Pura agar di depan tadi untuk bisa bertemu dengan Angkasa Pura II. Mengenai bagaimana mengenai kelangsungan status kita, status dan nasib kita ke depannya. Karena saya minta kepada Ibu dan Bapak sekalian, untuk hari ini bisa menghitung tenaganya, pikirannya kita bertemu sama-sama agar di minggu depan karena kemarin tadi berjalannya kerabat saya dengan polis dengan perwakilan keluarga yang lainnya bahwa tenggat waktu satu minggu kita akan bermediasi dengan pihak Angkasa Pura untuk melakukan musyawarah perihal bagaimana nasib kita, bagaimana perihal tanggungan kita yang sampai saat ini belum dibayarkan. Nur. Estimasi waktu satu minggu dengan Pak Kapolres untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pihak
sudah dulu. Kita tempat tenaga, kita langsung kita konfirmasi dengan Pak Polres tentang masalah kita di minggu depan. Baru nanti kita akan komunikasi lagi, dan kalau memang ada kesalahan ada tidak cocok, nanti kita akan komunikasi kembali. Kita akan konsolidasi kembali. Terserah nanti apa langkah kita, apa saja kita akan kita lakukan. Tol. Kita harap Bapak Kapolres, kalau saya tunggu sampai minggu depan, bila mana ada tidak ada kejelasan, mungkin saya berutang lebih daripada begini. Saya lebih berutang lebih dari kayak gini. Saya bukannya binatang. Saya manusia. Tiba-tiba di mana? Minta kejelasannya. Saya kata ada kejelasannya. Saya lebih-lebih dari segini. Betul. Coba tolong minta kejelasan. Pak Kapolres, Kapolsek dan Polda, saya hargai. Saya hargai dari ini. Tapi lihat tadi. Pasti, kita pasti. Para orang juga akan mendengar aspirasi kita. Karena Pak Kapolres juga sudah menjembatani kita. Nanti beliau yang akan komunikasi dengan Angkasa Pura. Maksud saya, kita diberikan waktu satu minggu, ada upaya-upaya dari kita untuk berkirim surat misalnya ke Presiden, berkirim surat ke DPR, karena kita kalau melalui dalam hukum, bukan hanya surat, kita bisa langsung berkunjung, bisa langsung datang, Bu. Maksud saya, kemarin juga sudah kita lakukan, maksudnya penekanan ini tidak bisa melakukan penekanan secara hukum, karena tidak bisa. Upaya banding pun itu akan mengulur-ulur waktu, dan nasib Bapak Ibu ini akan terbengkalai juga. Makanya ini perlu ada penekanan. Maksudnya begini, maksudnya kasarnya begini, biar Angkasa Pura itu bisa melakukan pembayaran misalnya pakai dana desa, nanti semua pejabat itu kan bisa tinggal tanda tangan. Itu kan sederhananya, berapa kesepakatannya nanti itu kita bicarakan. Itu maksud saya, karena ini kan, ya makanya kita juga butuh waktu, kita harus menyusun strategi. Bisa dimengerti ya ibu-ibu ya? Dihukum dulu! Kapan beresnya? Benar kok apa enggak ceritanya satu minggu ada penyelesaian acara ya, pasti kan karena itu kan karena itu kan Pak Kapolres kan ada kecepatan ini berbeda, maksudnya kan tentatif, tapi beliau pasti juga akan mengupayakan, karena apa? Karena ketertiban dan keamanan di wilayah beliau ini kan terganggu dengan adanya aksi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jangan pulang. Perbatasan kami yakin sana yang tanpa ini sana akan ada karena kemarin itu kejadian di Rara Rempos, Pak Kapolres menjembatani masalah teman-teman Rara alhamdulillah berhasil dengan pembayaran. Nah, makanya kita hargai Pak Kapolres Bandara untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap akan ini solusi. Ya. Jadi saya sama Pak Kapolres mohon maaf, sekarang kita ikuti aja dulu, ya. Karena kami sepakat, kalau memang tidak ada jalan itu, nanti kita belum ada solusi. Ya. Kita hargai Pak Kapolres, kita kasih waktu satu minggu, kita waktu satu minggu, kita hargai. Ya. Karena tadi yang kami sampaikan, misalnya dengan adanya upaya-upaya yang nanti beliau lakukan, misalnya ada solusi, nanti beliau akan berkomunikasi dengan apa, ya, ada pertemuan pertemuannya. Masyarakat capek, Pak, di depan. Bapak-bapak sama ibu nanti sama saya. Mau bergerak kemana sama saya? Insya Allah. Ya, udah saya satu minggu, tengah tento, tengah tento. Ya, hari ini.
Insya Allah yang penting kepala kita doanya kalau kata habis nanti 40 sampai 40 doanya kita simbaju jabat. Kita berdoa ya, berarti kita positif. Kita berada Pak Kalas melakukan apa yang terbaik. Insya Allah ada kabar baik buat kita. Amin. Itu dari kami, mohon maaf. Apabila kita berkata yang kurang sopan. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lele, adik.